Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat masak lemak pucuk ubi. Pucuk ubi ni pucuk ubi pulut. Dia agak keras. Pucuk ubi ni kita kena potong dia halus-halus ataupun kita tumbuk dan kita celur dulu. Begitu juga kita campur dengan ni tumbuk manggo. Tumbuk manggo ni pun kita tumbuk supaya dia pecah, supaya meresap. Masukkan santan dalam 2 cawan begitu. Masukkan kunyit hidup dalam sebesar jari. Juga segenggam ikan bilis. Kena masak lah. Siap. Tak payah lauk lain dah. InsyaAllah. Mama sedap.